Assalamualaikum Kenari Mania, balik lagi di channel Omes Kenari. Nah, kali ini saya mau unboxing paketan lagi nih. Ya, dapat paketan lagi. Awalnya sih aku nggak niat ya mau beli kenari ini, cuman saya tuh pengennya tuh cari seri F1 atau F2, tapi lihat-lihat tadi di postingan ada yang komentar dengan burung ini kok kayaknya bagus ya, kayaknya keren, tapi ini masih paut. Kalau aku bilang sih umur 5 bulan ya, umur 5 bulan ya lepas paut lah. Ini tapi kok kayaknya cakep burungnya. Akhirnya aku minta nomor WA, aku WA, lalu apa ya, negosiasi ya, negosiasi. Akhirnya PCB cocok kayaknya burung ini, akhirnya dapat ya. Jadinya beli, malah beli burung ini. Ini aku dapat harga 750.000. Mintanya sih 800.000, aku tawar 700 nggak dapat, dia nggak boleh. Akhirnya tengah-tengah aja deh 750 dapat. Nah, ini kita buka dulu, mau kita review burungnya. Teman-teman mau tahu seperti apa? Burung ini yang jelas sudah bunyi, 5 bulan sudah bunyi. Tinggal nanti ngedorin aja sih. Langsung aja kita buka dulu ya, kasihan kalau lama-lama burungnya di dalam. Oke teman-teman, kita buka dulu. Ini kuncinya. Oh, ini udah dibuka. Kasihan kalau lama-lama di dalam. Ayo keluar. Wih, nggak mau keluar nih. Ih, keluar weh. Keenakan di dalam lagi ini, kayak yang kemarin. Yang dulu saya unboxing juga nggak mau keluar nih. Lama di dalam. Ini dapatnya dari Klaten. Bentar. Ini perlu buka dari belakang dulu. Oke teman-teman, itu dia burungnya. Taruh dulu, kelihatan nggak sih? Nah, ini dia. Serinya kecil. Burungnya kecil sih, ini size-nya selokal paling, tapi ini serinya F2 SF. Jadi silangan Scott Fancy sama F1 Scott Fancy. Sayang warnanya hijau sih ini, kalau yang dulu saya unboxing itu F2 BB itu warnanya bagus, itu bon kuning, tapi kalau yang ini bon hijau, tapi ada kuningnya sedikit sih di perutnya ini, jadinya nggak masalah. Tapi aku yang aku suka ini, burung ini umur 5 bulan lepas paut, tapi dia udah bunyinya cukup rajin, terus buka tutupnya rapet, atau jedanya ya, jedanya rapet. Ini pakai ring Reareo, Reareo Klaten, ini peternaknya asal Klaten. Kalau bicara postur, aku bisa bilang kalau ini hampir 80%, ya 70-80% mirip Scott Fancy sih. Jadi ya, dia bodinya itu udah mirip Scott Fancy asli. Ini pun gedenya juga se-Scott Fancy lokal, se-Scott Fancy impor lah, jadi hampir sama. Ini kalau bunyi, aku yang suka itu dia bunyi bungkuk kepalanya, jadi malah hampir seperti BB juga. Terus ekornya juga ngawat ke dalam, ngudang lah, ada yang bilang ngawat, ada yang bilang ngudang, ada yang bilang ekornya masuk ke dalam, dan lain-lain lah. Nah, ini PR-nya cuma tinggal nanti ngencengin badan. Ini soalnya kata si pemiliknya itu belum mabung. Jadi ini belum mabung pertama, baru nyulam dari bulu paut ke bulu dewasa. Ini jadi masih butuh nutrisi. Jadi nanti PR-nya di tempatku nanti saya kasih pakan bagus. Saya pakai pakannya ini. Nah, ini dulu pernah saya review juga. Susah ya. Nah, ini dia. Ini dari Wahsen. Ini pakannya cukup bagus ya. Biasanya aku untuk paut sama untuk betina yang lagi loloan tuh pakai ini. Soalnya ini kandungannya bagus banget sih. Jadi nutrisinya komplit. Kita buka dulu deh. Nah, buat teman-teman yang sering tanya-tanya sama saya untuk produk pakan kalau paut tuh dikasih apa mas bagusnya. Nah, kalau untuk yang pakan biasa yang murah ada ya, merek kayak lain-lain itu, tapi kalau untuk yang cari yang bagus kasih ini aja Wahsen. Saya juga untuk paut yang kecil ataupun yang indukan ngelolos saya kasih ini. Ini karena kandungannya beda, lebih banyak bijiannya. Terus di sini lihat, ini ada B
bijiannya itu lebih banyak yang warna hitam ya, jadi nggak bikin kegemukan. Ini bisa menaikkan birahi juga. Jadi kalau paut itu biar cepat bunyi kan butuh birahi ya. Jadi kalau paut cepat birahi dia cepat bunyi. Kalau belum birahi dia juga nggak cepat bunyi. Terutama yang bulu tebal itu pakai yang kayak gini biar cepat bunyi. Ini bedanya sama pakan yang lain, kalau ini tuh ada biji adas, ada biji gandum, ada sasamisi, terus ada apa lagi ya, ini banyak pokoknya kalau dibandingkan dengan pakan-pakan yang dijual di pasaran ya ini beda. Terus ini harganya 50.000 kalau nggak salah waktu itu. Isinya 600 gram, banyak loh ini, gede loh ini kalau dibandingkan yang plastik atau bungkus plastik itu kan cuma 200 gram ya, ini tiga kalinya 600 gram nih, banyak banget. Terus kalau yang ini kandungannya juga bagus banget nutrisinya. Ini kemarin saya dapat kiriman dari untuk pakan ini dari Tangerang, dari teman. Nanti saya kasih kontaknya ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa cek juga ini nanti. Nah, kemarin saya sempat posting juga di Facebook, saya tanya untuk peternaknya ya. Saya tuh cari kontaknya ini yang punya kenari ini peternaknya. Nah, hasil dapat ternyata teman saya kenal. Ini peternaknya ada di daerah Ponggok, dekat objek wisata air Ponggok di daerah Klaten, dekat pabrik Aqua. Nah, besok rencananya saya mau ke sana. Kita mau review juga ternak-ternakannya di sana, materinya apa saja. Nah, barangkali teman-teman yang pengen sama kenari seperti ini juga nanti bisa langsung ke peternaknya. Kemarin sempat saya WA juga dari peternaknya, nanti di sana juga banyak ada anakan, mereka juga sering kirim-kirim kok. Jadi nanti teman-teman yang tertarik juga bisa langsung pesan. Oke, nanti kan saya di video selanjutnya yang pasti saya mau main ke peternaknya ini, yang kebetulan sekali saya tanya-tanya untuk peternak ini di mana, teman saya tahu, kenal, saya dikasih kontaknya. Jadi besok kita mau ke sana. Oke teman-teman, ikuti terus channel Omes Kanari, jangan lupa di like jika suka dengan video ini, dan nantikan juga video-video selanjutnya yang selalu membahas tentang dunia kenari dan juga dunia burung berkicau lainnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania.